Oke guys, kali ini saya berada di mana ya? Saya mau makan di Daeng Saleh nih, tempat makan ikan bakar, sok bakar. Ya mas ya? Berbagai macam ikan banyak di sini jenisnya. Saya juga nggak tahu nih ikan apa aja nih. Nah ini kayak ikan hias, tapi bukan ya. Ah ini ikan apa nih? Bobara. Hah? Bobara kamera, mata merah. Yang ini? Iya. Gede amat. Gobala merah tapi kok warnanya bukan merah. Begitu memang warnanya. Hah? Begitu memang warnanya. Oh warnanya begitu. Iya. Cuma ini kan kalau anu kan darahnya sudah hilang. Oh darahnya sudah hilang. Iya. Siapa yang ngilangin? Karena disiram terus. Karena disiram terus. Ikan apa? Ikan tuna. Mancing mania. Ini guys, kita bakar ya ikannya. Ini cumi. Oh, ada kerja sini. Cumi bakarnya kita balik ya guys. Wish. Putih. Hal ini berapa kilo ini sih? Berapa kilo biasanya? Hah? 5 kilo. 5 kilo. Oke guys, kita kipas-kipas dulu nih. Bakar cumi. Cumi bakar. Oh, ada digoreng tepung, ada dibakar. Lebih enak di mana? Tergantung selera. Tergantung selera. Oh. Eh, makan untuk sambal. Kenapa? Tidak makan. Oh. Ini sampai benar-benar matang ya. Wis. Dapat gambarnya lagi. Keren ya. Wih, udah dikasih bumbu tuh. Mantap. Ini bumbu ini minyak. Oh minyak. Sayang banget nih dibakar ya, bagus-bagus. Iya. Bagus dibikin ikan ini tetap ya. Bagus dibikin ikan hias tuh. Dibikin ikan hias. Iya, harusnya ditaruh di akuarium ini. Ya, jangan dibakar. Mati. Hah? Mati kalau di air tawar. Oh, mati kalau di air tawar. Iya, air laut. Harus di laut aja. Iya. Hmm. Ini kan ikan laut semua. Kalau dibakar mati enggak? Kalau dibakar mati enggak? Ini cumi jadi kecil gini ya dibakar. Iya. Tadi mau gede ini. Anu apa? Hah? Meresap. Meresap. Ini sambal cuminya? Iya. Sambal cumi apa sambal ikan bakar? Sama dua-dua. Oh sama aja. Iya. Ini cuminya udah jadi ya guys, cumi bakar.